Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Sibay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir nih di channelnya Sibay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit, satuan, atau showroom bikin di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, kita habiskan stok kurang lebih ada 4 unit mobil ya, 4 unit mobil lagi. 2 unit mobil sudah terpanjar. Nah, ini kita ada Honda Brio RS tahunnya 2018 nih. 2018, transmisinya manual. Mobil cakep, pajak di bulan 2 sampai tahun 2022, pergantian platnya di 2023. Plat kota Pontianak, warnanya silver. Silver metallic, atau kita biasa ini warnanya silver stone. Mobil kondisi orisinil pabrikan. Seri platnya 2018 ya. Cakep mobilnya. Untuk plafonnya semua masih asli, dot trim hitam, plafon hitam, joknya warna hitam kombinasi warna kuning, bisa dicopot, dalamannya hitam juga. Ini kondisi mobil grade ya, mobil grade A. Ini kilometernya di angka 17 ribuan. Jadi harganya 155, harga 155, harga cash, harga nego. Ini untuk paket kreditnya DP 30 bisa. RS ya. Nah, ini kita tinggal satu lagi ya. Kita ada Toyota Rush TRD. Transmisinya manual, yang metiknya sudah sold out kemarin sore. Ini transmisinya manual 2019 ya, 2019, warnanya warna favorit. Rush TRD Sport Tipo, transmisi manual warna favorit, pajak di bulan 4 sampai tahun 2022, pergantian platnya di 2026. Ban-bannya masih asli, bawaan dari pabrikan. Seri bannya ada juga. Mobil cakep. Ini harganya kita turunkan hari ini. Kemarin kita buka di 255, ini 249 ya. Harganya 249. Kredit DP 40 bisa. 40, transmisinya manual 2019, kilometer di angka 31 ribuan. TRD ya. Ini cakep mobilnya. Ini transmisinya manual nih. Nah, ini ada Karimun. Karimun Wagon ya, RGS tipe paling lengkap 2016. Pajak bulan 2 di 2022, warnanya abu-abu, tipe paling lengkap, mobilnya grade juga. Mobil ini harganya kita turunkan menjadi 87 2016. Ini mobil orisinil pabrikan. Orisinil pabrikan ya, cakep mobilnya.
tampil luar dalam orisinil ya, tipe paling lengkap nih, Karimun Wagon GS. Nah ini Honda HR-V 2020, mobil cakep warna abu-abu atau kita kenal biasa warna grey, mobil kondisi grade. Nah, pajak di bulan 2 juga sampai di 2022. Ini kondisinya grade A ya. Semuanya masih orisinal pabrikan 2020. Kilometer di angka 4000-an aja. Ini seri bannya HR-V SCPT plus ya, ini yang plus. Ini mobil cakep, luar dalam nggak ada PR-PR nih. Mobil kondisi grade A super. Untuk head unit masih ada plastikannya. Kilometer di angka 4000-an. Ini harganya 325 ya, 325. Ini insya Allah DP 50 bisa, yang penting serius. Tinggal di WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Nanti kita hitungkan simulasi kreditnya per bulannya, semua mobil ya, per bulan. Mau ambil per tahun, mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nanti kita hitungkan per bulannya berapa. Mau tukar tambah, semua mobil kita ambil. Semua mobil, yang penting mobilnya nggak nabrak aja. Mobil cakep. Mulus ya mobilnya, luar biasa. Nah, ini harganya 87-an aja. Cakep mobilnya. Untuk Kijang Innova Ribbon yang tipe Q-nya ini sudah terpanjar juga. Pendatang baru langsung terpanjar mobilnya. Tipe Q. Ini 2020 ya, Fortuner masih dalam proses. Nah ini Pajero Sport 2017 limited edition, sudah terpanjar juga ya, sudah terpanjar. Besok atau lusa mobilnya sudah diambil. 2017 limited edition Pajero Sport. Nah itu pendatang baru, Kijang Innova V 2008, belum kita salon aja, nanti kita akan kita review. Mau jadi mobil ini sudah terpanjar, sini dalam proses, yang sana sudah terpanjar juga, Ribbon Q. Oke, buat teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat nih untuk kalian yang ingin mencari mobil second, khususnya di Pontianak, di Kalimantan Barat. Jadi kurang lebih ada 8 unit mobil, tapi yang ready-nya kurang lebih ada 4 ya, yang lain lagi proses-proses, ada yang sudah terpanjar. Yang di sini ada 8 unit mobil, jadi yang kita utamakan yang 4 unit aja. Semoga kita sehat selalu ya, menjelang di tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua, buat teman-teman YouTube, kita berdoa aja, semoga rezekinya dilancarkan lagi. Dan dikasih kesehatan, yang lagi sakit tetap bersemangat ya, tetap bersemangat, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.